jangan jalan sendirian, harus bareng sama staff ya. Kalau sendirian culik sama harimau ya guys. Come on. Dari segede selen guys. Kupingnya lihat nih, gue chaffing. Gak denger ya. Nih guys, gemes banget. Bobo tidur aja. Kapan tuh? Emang harimau kerjain bobo, bobo. Tapi ini guys, kok bisa? Kalau ke atas gak boleh. Gak boleh diganggu ya. Guys, masuk guys, ini yang smallest. Enak kecil. Ini harimonya kepo-kepo gitu guys. Nah, mau loncat, mau loncat. Halo. Mau gigit guys. Mau gigit akal. No. Gak boleh, no. Matanya gede-gede. Guys, kita sekarang masuk ke mediumnya ya. Peraturannya kurang lebih sama, cuman kebedaannya di sini jangan jalan sendirian, harus bareng sama staff ya. Kalau sendirian culik sama harimau ya guys. Come on. Halo. Oke guys, kita masuk nih ke area medium tiger ya. Wow. Oke. Nah, ini main nih udah segede land nih. Udah segede selen guys. Nah. Ini guys harimaunya guys. How much old? 10 months old. Ya, 10 bulan guys gede land. Di bobo siang ya. Halo. Only behind. Ya, oke. Okay. Ya, enggak boleh depan guys karena berbahaya. Iya. Kupingnya lihat nih, gua chaffing. Kedenger ya. Halo Meng, lagi bobo Meng, iya. Lagi bobo, lagi santuy, iya. Santuy banget Meng ini. Bobo. Bobo. Tuh guys, begitu gua ke depan langsung dijagain palanya ya guys. Keren penanganan sama keamanannya guys. Jadi guys, yang ini bobo terus, gemes banget. Tadi juga gua ke depan situ, palanya harus langsung dijagain ya. Karena emang bahaya ya, gua juga ngerti kenapa. Dan ini kipernya gercep. Begitu gua ke depan langsung ditahan kepalanya, jaga-jaga takutnya hau gitu kan. Kalau juga suka gitu kan, kepalanya main. Oke, beres, kita mau ke harimau lain ya. Lagi bobo siang, gemes banget. Oke, komen di bawah guys, gimana menurut kalian harimaunya. Oke, mantap, thank you. Cuek banget. Kalau lain udah pasti loncat, kalau ini enggak guys. Dengan kulit yang sangat tebal ini ya. Keren. Gemes, mana yang bobo? Ah iya. Oh iya, bobo. Bobo, bobo. Bobo. Coba lagi dah. Beciang. Ngeliatin kamera. Halo guys. Halo. Ini saudara Eshan. Nah kan. Langsung tajam liat kamera. Oke, okay, thank you sir. Thank you
Guys, karena kumau ramen udah mau 7 bulanan nih, gua mau bagi-bagi 100 bowl kumau ramen untuk Nek Kuma di seluruh Indonesia, guys. Syaratnya gampang banget, guys. Tinggal tebak kapan ulang tahun kumau ramen dan jawab di komen dengan format seperti ini ya. Nanti buat 100 orang yang beruntung bakal di DM sama akun @kumau.ramen dan dapetin vouchernya juga, guys. Hati-hati penipuan karena pemenang hanya di DM dari akunnya @kumau.ramen. Oke guys, semoga beruntung ya. Kita lanjut ke videonya Nek Kuma. Let's go sambil makan. Oke. Mantap, small udah, medium udah. Sekarang kita lihat tinggal tiketnya yang mana nih. Smallest. Big. Hello. Hello. Big. Oh, Big Tiger. Yes, Big Tiger over there, sir. Over there, okay. Right hand, you chose ticket over there, sir. Okay, thank you. Guys, yang gede sebelah sana katanya. Big medium. Smallest, big. Oh, ini medium. Big medium yang mana nih, guys? Adanya big sama medium. Big medium, barang gitu. Oke. $2,000 okay. For big tiger waiting queue. Okay, waiting queue. Listen first. Same. Okay. Cat only backside for second attack. You follow staff all the time. Don't walk alone. Okay. Kita lihat medium nih, guys. Segede apa terus kayak gimana kelakuannya ya? Santai juga enggak nih? Okay, medium. Terima kasih, gue sama-sama belaga. Gak ngerti apa-apa ya. Kalau lagi gue jelasin. Gua bisa handling harimau atau punya harimau, males lagi lah. Kita belaga mimpi aja, guys. Kita belaga mimpi. Ikutin SOP yang ada. Full. Ini, guys. Ini yang mediumnya. Sama yang tadi mirip-mirip lah. Kulit juga dagingnya tebel banget. Apa sih kulitnya, ototnya keras. Berarti sering olahraga sih ini. Keras banget. Ini lebih gede. Ya. Tail. Oke. Nih. Pegang ekornya gak apa-apa katanya. Gede banget ekornya. Gede banget. Cox. Tebel harimonya, guys, ini. Endut ini, maem terus ini kayaknya ini. Ini sayangnya, bobo ya. Gue lagi pegang harimonya nih, guys. Bulunya lebih pendek daripada S.N. Jinora. Terus kulitnya keras, udah pasti kencang banget. Ototnya keras, sebetul banget. Kuping, lihat ketika setiap gue chuffing, kuping mainnya. Belakang kupingnya. Ya, yeah. Oke. Okay. Sip, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, okay, sir, thank you. Oke. Okay. Another one. Tuh, guys, masih ada satu lagi. Dia gede, segede siapa ya? Ini hampir segede Jinora. Tapi, lebih gede Jinora sih. Tangannya. Main, gemes. Sama kulitnya, guys, tebel, gendut, kencang. Rasanya kalau harimau gendut tapi kencang gitu, menurut gue sering jalan sih ya. Sering beraktivitas nih harimau-nya. Ngapain lari-lari kamu, huh, Meng? Who is her name? Pungna. Female, right? Female. Pungna. How many months old? 2 years. 2 years? Yeah. Oh, ini 2 tahun, guys. Tuh, lihat, 2 tahun. Wow. Oke, okay, thank you. Hey guys, come on. Yeah. Dah yang medium cats, medium size big cats yang udah. Bahkan sampai ada yang umur 2 tahun betina, guys. Goks. Big cat. Oh, big cat. Big tiger, yeah. Okay. Okay. Kalau ini suruh nungguin, guys, gak boleh banyak-banyak masuk untuk yang gede ya. Menurut kalian gimana, guys? Kalau gue udah kayak, loh kok bisa gitu? 2 tahun, ditepok-tepok, tidur polos banget. Kok bisa, gimana caranya? Gue pengen juga ngelatih kayak gitu ya, kalau gak nyiksa. Kok bisa? Ajarin dong. Secuek itu ya, tepok-tepok, dipeluk-peluk, cuek banget. Umur 2 tahun, guys, kok bisa gitu? Keren. Lihat challenge, disentuh dikit langsung lari ngejar ya, guys. Talent.
Ada yang lari dikit dikejar. Ini udah cuek. Apakah udah terbiasa dari kecil dibiasain kayak gini? Atau ada trik-trik lain? Atau gimana nih? Pengen juga dong ilmunya. Bagi-bagi. Hebat nih. Sabar nih guys, ketemu yang paling besar nih, CSR-nya nih. Tiger Park, Pattaya. Oke. Halo. Wah, gede nih guys, yang bikin guys. Oke guys, ini gede banget sih. Gede banget guys. Gede boy. Gede esan. He's male, right? Muri. Muri. Name Muri, namanya Muri guys. How many months old? How many years? 3 years. Oh, 3 tahun guys, gokil. Nah guys. Roar. Roar. Baru bangun om. Growling ya. Okay. Next, next tiger. Hai guys, kita kali mau selanjutnya nih. Ini baru bangun tidur, grumpy cat mukanya. Mukanya grumpy, meng ya. Hey guys, sekarang giliran kita nih. Snoop Snoop, 3 tahun jantan, Mel. Halo meng. Sama ya responnya, bobo, santuy, cuek, bodoh amat guys dipegang kayak gini. Dipijit-pijit juga diem aja. Halo, halo. Halo, bobo. Nah. Okay, thank you, sir. Enough. Okay, guys. Okay, guys, sekarang masuk lagi. Cuma sekarang berempat ya. Bareng Ozan sama Ebe juga. Cuma Ozan sini depan, Zan. Mau dikasih makan ke orangnya. Okay. Depan, Zan, ya. Jadi tameng ya. Kalau dikejar, mana digigit ya. Kejar. Makanya jagain juga. Awas. Nyetrum. Peluk mukanya. Peluk mukanya. Oh benar, coba pegang. Ini gede banget sih kalau dia tiba-tiba begitu. Ya. Kan mana yang di situ? Hang. Oh. Indar dengan gaya. Nih guys, cemas banget. Bobo tidur aja. Kapan tuh? Kan. Tadi siapa namanya, Seng? Lupa. Kenapa yang lupa, guys? Bukan si Jamal ini. What is his name? Nuprok. Ah, no problem. No problem. No problem. No macam no problem. Fruk, fruk. No 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 fruk. Hai, no fruk. Bobo. Pasti yang udah pernah gitu harimu nggak akan mau tuh. Ethan. Parah katanya kalau si pausnya di. Geli. Tadi nggak dengar briefingnya ya. Apa aja yang boleh pegang mana yang enggak? Oh iya, ini setengah badan ke belakang tapi nggak boleh. Bobo lo kerjaannya ya, kayak esan ya, emang titisan harimau tuh. Emang harimau kerjaan bobo. Tapi ini guys, kok bisa? Kalau esan kan gua masuk aja dari bobo langsung seger. Apa gua pegang ya, langsung seger. Kadang mau ngejar. Lah ini, dipok, bobo dengan tenang. Kok bisa? Kamu. Dah, yuk lanjutnya. Next. Ini nggak tahu apa untuk apa ya, cuman saya jadi takut mau megangnya. Biar bangun. Ini udah di keprak-keprak dulu ya. Kok dia tiba-tiba rendang gitu?
pegang mukanya. Gak mau, gak boleh. Kan gak boleh. Kalau ke atas gak boleh. Gak boleh diganggu ya. Dia marah gak sih? Atau lagi kamera aja deh? Lagi show? Enggak. Sudah dilatih juga ini? Best ya. Friend? Oh gitu. Santuy Bobo. Oke, okay, thank you. Thank you. Thank you. Udah masuk yang besar. Kalau yang besar tadi yang satu ada yang grumpy, ada yang bete gitu mukanya. Bete kuping ke bawah ya. Disuruh paksa bangun. Orang diganggu. Iya, lagi Bobo diganggu, ngamuk dia, guys. Bete mukanya gitu kan. Tetap aja gue kayak gue pegang badannya, lus-lus, peluk-peluk, kok bisa diem gitu. Hebat ya, coba yang tahu caranya gimana di komen di bawah. Dan menurut kalian eksploitasi terbuka, silahkan komen di bawah. Open minded aja guys, terbuka ya. Kita sharing bareng-bareng. Oke guys, jadi kita ke safarinya. Kita jalan-jalan menelusuri Tiger Park Pattaya, Thailand. Oke, yuk gas guys. Kita mau lihat harimau dengan cara jalan kaki di safari. Apa? Safari walk tadi ya? Oke, kita lihat ada apa lagi di sini. Oke guys, jadi ternyata bukan safari park ya. Tadi siapa yang ngomong safari park? Ibe. Ini walking zone di park doang. Cuma jalan-jalan doang ternyata ya. Bukan safari lagi. Dan ini katanya electric fence ya. Jadi jangan dipegang kalau nggak mau ke setrum. Kandangnya segini gini, ini dendrumnya ya guys tuh. Sudah santuy. Tuh guys, banyak banget harimau ya guys. Tuh lihat tuh sana. Gendut-gendut lagi. Gemes guys. Halo. Itu pintu dibuka cuma gak mau keluar ya. Pengen di dalam. Tempat kan dingin kali ya. Semen gitu guys, soalnya dingin semen kan. Jadi pengennya di dalam dia. Adem. Bobo. Merem-merem ya. Mana lagi nih? Tuh, electric rope, awas cetrum, dan juga jangan masukin tangan atau jari ke dalam kandang kalau nggak mau hilang anggota tubuh kalian guys, digigit ya. Jangan nakal. Ini masih sama, dan ini satu kandang ada 4 harimau guys. Digabungin, bobok bareng. Ya kumpul-kumpul gini, santuy. Namanya Nana. Santuy banget, ini kayak udah kucing rumahan, bareng-bareng gini. Ini masih ada lagi nih, banyak banget harimaunya guys. Gila. Dengan luas segini dia punya harimau sebanyak ini guys. Ini gede nih. Halo. Terus kawatnya tuh kawat kandang burung gua gitu guys, yang untuk burung merak. Cuman ini lebih tebel sih, bukan besi atau baja ya, tapi ya gini mesh gini, wire mesh gini guys. Lagi mangap, maklum tuh lapar. Ini lagi nyuci tuh. Dimaniin guys. Gemes banget. Santuy mandiin. Gemes. Eh next guys, kita lihat lagi. Sini ada apa lagi guys? Kita lihat dendrum-dendrumnya. Sana gitu, kok masih ada. Ini selfie zone, oke. Selfie zone, selfie di mana guys? Oh bayar lagi, 199 baht atau 200 baht lah, sekitar 10 ribuan. Mantap guys, football. Ini area selfie aja dan kantin tapi udah tutup gini ya, snack bar. Kiri kanan kulihat tiger semua, ada Bengal tiger, ada Indo Chinese ya, ada yang mix, malah harusnya nggak boleh hybrid gitu tuh. Dari tadi tuh gue pengen main sama harimaunya, pengen gendong, cuman nggak boleh, takut harimau nggak nyaman ya, walaupun udah dibolehin sama yang jaganya, cuman jangan, takutnya bikin harimaunya nggak nyaman ya guys. Karena gue ngerti harimau itu nyaman nggak nyaman kenapa. Gue pegang kepala dikit pelan-pelan aja bikin dia nyaman, tapi kalau untuk gendong bawa-bawa kayaknya enggak deh, takut nggak nyaman harimau ya guys. Walaupun masih kecil-kecil kayak tadi tuh, tetap aja. Karena ini kan tempat umum, jadi seharinya dia ketemu orang banyak banget. Jadi kasihan kalau diajak main gitu. Kecuali kalau di zoo kan gak semua orang bisa main ya sama harimau. Ada izin tertentu doang, izin khusus gitu ya. Baru gue ajak main karena dia jarang main sama orang, jadi masih banyak tenaga. Tapi kalau ini kan tiap hari dia mereka ngejamu tamu guys, banyak tamu banget gitu ya, butuh foto bareng. Jadi kalau di main di world gitu, takutnya capek, kasihan guys. Gitu.
Oke, lanjut. Ini kiri kanan kandang harimau, guys. Dan harimau itu enggak satu enggak dua, banyak banget. Tuh kandang segini bisa jadi satu kandang harimau, guys. Halo. Gua udah sampai pegel caving di sini, guys. Nyapa semua harimau yang ada ya, udah sampai pegel sumpah. Capek. Caving terus. Oke guys, jadi beres walking zone in the park ya. Kita lihat kandangnya dan roomnya juga sangat open ya, open minded banget, terbuka banget. Sementara zoo di luar itu kalau dendrum atau kandang belakangnya biasanya tertutup ya, kalau ini bebas banget. Terus main sama harimau yang kecil sampai besar juga bebas. Ya kalian nilai sendiri lah ya, kayak gimana. Kalau gue bingung aja, harimau sebesar itu tidur terus ditepok-tepok diem aja, hebat ya. Kayaknya gimana tuh, kayak gitu kan, pengen tahu. Sedangkan pengalaman gue 3 harimau ya tahu sendiri di vlog gue kayak gimana mereka kan, ngejar lah, lari lah. Kalau ini tepak-tepak, bobo-bobo terus. Mungkin punya trik atau apapun itu, gak tahu, gue juga gak mau seuzon. Cuman ya, cuma komen di bawah menurut kalian, bisa jinak tuh karena apa? Yang gede ya bisa jinak kayak gitu. Karena tidur mulu, kalau misalkan dia bangun, segar, walaupun duduk, dipegang-pegang, itu oh iya emang itu harimau berarti jinak. Kalau ini kan bobo, dipegang-pegang bobo. Bangun bentar, tidur lagi. Malah ada yang mukanya grumpy ya, yang kuping-kuping ke bawah itu udah bete banget harimaunya, kasihan. Oke, okay, thank you nonton. Semoga kalian terhibur, teredukasi juga ya. Begini ternyata tempat terkenal ya, Tiger Park Pattaya Thailand ya, yang terkenal sampai viral kemana-mana. Semua orang tahu. Kita rombak bareng-bareng kayak gimana isinya, kayak gimana harimaunya, dan gimana cara mereka untuk foto sama pengunjung ya guys. Thank you nonton guys, semoga bermanfaat, mengedukasi juga dan menghibur juga ya buat teman-teman semua tentang Tiger Park ini. Dan see you in the next video guys. Bye-bye.